jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Banyak kulihat orang jual baju. Kembali lagi di Kuntum Demam Berdarah Project. Kunjungan 7 menit. Ya eh. Padahal enggak. Parah gue ya. Padahal agit. Enggak ngerti-ngerti aku padahal kayak nyambung tadi loh. Bukan pantun. Hantam aja lah. Hantam aja. Yang penting ada kata-kata cakep, nah, jadi pantun itu dah. Berarti enggak perlu operasi plastik lah ya. Udah cakep kan? Pantun aja. Tapi setelah merenungkan namanya Ben, ya kan? Kan lagi perang bukan? Siapa? Ukraina sama Rusia ya. Puasa enggak menurut gua tuh? Orang itu baik yang di Rusia maupun di Ukraina. Kayaknya puasa aja lah kayaknya orang itu. Kayaknya ya. Bela negara ya, ibadah gitu ya. Kuatnya iman orang itu. Kok bisa tahu loh? Spekulasi. Spekulasi aja. Walaupun ada korban gitu misalnya, terpuasan ya. Sekolah sendiri, spek lagi ya. Karena aku pun nggak ngikut sebenarnya. Pun nggak ngikut, kan lagi banyak tuh. Semua ngomongin Rusia Ukraina. Orang tuh yang perang kita yang heboh. Selalunya kita kayak gitu. Welcome to Indonesia. Terus nanggung. Negaraku tercinta. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nusantara. Aduh. Kenapa sampai sana? Kayaknya enggak berani komentar itu. Berat kayaknya. Apa? Kepak sayap. Aduh. Kepak sayap madu aja orang itu bensin. Iya. Bensin. Ada. Iya kan? Kepak sayap madu serius. Chicken wing, saus madu. Yang jual lah sih. Oh iya. Cantik keren kok yang jual kayak. Cun. Wih, satu. Iya, sor lah. Sor. Nah, aku beli itu lah, buka. Apa ini? Cuma puasa ya gue hari ini. Puasa? Bukan gue puasa ya. Puasa? 10 hari. Iya, 10 ya. 10, apa ngitung? Kok ngitung berarti? Si ngitung nih. Tapi aku ingin tahu lah, kau bilang tadi, sempat ada bilang sama aku kalau pernah ikut ngebangunin pas kau kecil ngebangunin orang sahur. Bagaimana ceritanya? Kau kan non muslim nih, padahal kenapa kau bisa ikut bangunin orang sahur gitu? Nah itu lah, lucunya mayoritas kan. Wah, lucu kau ini. Nggak gitu, nggak gitu. Simulat ya. Oh iya, sorry. Enggak bijak-bijak kaki nih, enggak. Jadi nangis gitu, enggak. Fun fact nih. Ya, kan? Waduh. Terus. Komedi. Pengen nonton Adrenaline enggak? Terus. Tahu, kok bisa ikut ngebangunin orang sahur. Lucunya adalah, ternyata kami mayoritas yang ngebangunin sahur itu kami Nasrani semua. Ah, kok bisa gitu? Nah itu lucu gak? Aneh kan? Keren sih. Jadi kami itu beberapa orang, 10 orang ada lah kurasa itu. Cuma tapi 10 orang itu aja kami bangunin. Gak ada satu medan yang kami bangunin kan? Keliling kami medan udah balik lagi sahur kan gitu. Terus? Paling cuma 1-2 orang lah yang muslim. Selebihnya itu kami yang Nasrani ngebangunin. Kalau dulu masih nenek di atas sih, masih di luar loh. Disokin gitu ya? Disokin itu di sini. Di sini. Disokin loh. Makin gede itu, makin tua, udah nggak udah beda permainannya di situ. Warga-warganya udah. Nggak maksud aku yang ngajak kau ikut bangun sahur ini kawan-kawanmu yang Nasrani ini apa yang? Nggak, karena kan sering main bola di depan rumah. Besi kali, turunannya. Mungkin dulu gak itu sih namanya. Sofi cek kali, cek kali. Cek kali, wajib.
Jadi mau puasa itu bunyi satu orang, besok kita bangun sahur cuma ada. Iya, ayo. Gas terus, jadi lah itu. Mau bertahan 3 hari. Cuma 3 hari aja ya? 3 hari aja, Pak. Gak penuh, sebulan pun gak penuh. 3 hari habis itu udah males. Tapi keren ya, Pak? Mayan lah. Ya, itu enaknya dulu, toleransi dulu dengan sekarang, perbedaannya di situ. Nah, emang siapa gak toleransi? Menurutku sih ada sedikit berkurang lah dari yang dulu. Menurutku pribadi. Dari yang iya. Pengalaman yang kurasakan, ku hadapi. Ada sedikit penurunan lah dari segi toleransi. Kawan-kawanmu itu ya, enggak? Ya dari ya itu mungkin ya. Ah, berani juga ngomongnya kencang ya. Aku tiba-tiba di depan ada tukang bakso kan gitu enggak lucu. Itu makanya gitu ya. Kalau tahu kan kami kan kalau puasa kan ada terawih tuh. Terawih ya. Orang yang nanti kalau anak-anaknya tuh kayak main cepat-cepat sarung, libas-libas sarung gitu. Kalau enggak juga kan benar semua gitu. Kalau aku bagian merconnya. Bagian merconnya? Karena kalau aku pakai sarung bapak aku kena marah. Iya sih. Itu untuk pesta yang gak kaget katanya. Sini, udah main mercon aja kau sana. Mercon. Tapi kalau sama orang-orang itu main mercon. Beli merconnya di mana? Di Rantung? Ada kan Rantung? Mercon di Rantung, beda di Medan. Masuk angin gak tuh? Ada wak, ada. Dia beli mercon di Rantung, beda di Medan. Lain konsep mirip ya. Emang dia suka wasting time gitu. Ekspor dia akan tentang mercon tuh tinggi gitu. Oh, dari mercon cabe, mercon catur. Paham kan? Mercon catur enggak ada? Ada pendek segini, tapi kotak-kotak kayak kotak catur gitu, mercon catur. Aku sih bilangnya itu mercon catur. Yang diprotek-protek langsung bunyi. Mercon banteng. Berarti bapak lebih enggak bawa ini naik lagi tiba-tiba. Bapak lebih setuju main mercon daripada main sarung itu? Iya, marah dan nanti sarung itu aku pakai lagi pesta. Enggak kan kekerasan sih kalau mercon itu kan? Kan kekerasan kalau taruh di biji matanya bang. Ini kan ada orang nggak lempar ke orang. Sebenarnya yang lebih keras main sarung loh lebih bahaya daripada main mercon. Tahu nggak di daerah kami waktu kecil-kecil itu kan? Sarung itu dibuntelin kan, dibuntelin baru dipukul-pukul kan. Tapi sebelum dibuntelin tuh isinya ger, batu bata, baru pukul-pukul ke kepala. Apa bukan? ANSTM-nya, dulunya ANSTM. Enggak jadi namanya. Lebih banyak ini main sarung daripada mercun. Kalau di daerah kami kan mungkin beda-beda. Iya, itu kan saya NT. Enggak pernah. Ya, soalnya NT lah ya. Enggak pernah ngomongnya. Ngomongin mercun pakai U ya. Iya. Pakai U. Mercon kita, kita Medan, apa-apa kali? Enggak apa-apa lagi, ini jangan gitu saya. Marah ya, malu deh kok teman-teman. Kok pernah? Apanya? Bangunin orang tua? Enggak. Kalau yang laki-laki tuh biasanya karena oh, kan dia jalan itu waktu sekecil gitu. Enggak pernah, karena yang kalau kayak gitu tuh yang laki-laki selalu bad. Nanti kalau udah lewat rumah, kalau misalnya kenal nih, bangun lagi, bangun sahur, Dari sahur. Main masak-masak pernah gak sih? Kalau cewek-cewek kan biasa main masak-masakan tuh waktu kecil-kecil dulu tuh waktu nunggu-nunggu puasa. Oh ya kalau di zaman kecil kayaknya cowok-cewek main. Iya maksudnya makanya di cewek ini main masak-masakan gak sih? Kok gak main masak-masakan? Enggak jadi ngapain? Pake batu bata gitu. Iya tau tapi gak pas bulan puasa. Kalau buat puasa tuh di daerah aku tuh aku kayak lebih main monopoli. Oh. Di mana ya? Di mana Malibu ya tinggal? Iya. Helpet loh cuma. Oh di helpet. Oh semua semua rumah ini juga rumahnya orang gak bertahu. Oh sebelah gak bertahu rumahnya. Eh monopoli itu kan kami sumsum loh kan ada berapa orang itu kan. Berjudi loh dari kecil. Bukan berjudi karena kan itu lebih lama lebih wasting time dimainkan dia lebih banyak. Kalau buburinnya pakai memang. Lebih banyak dia waktu gak habis. Terasa kali puasa ini main apa monopoli. Oh, tiba-tiba simbol. Main kali situ. Gitu. Ah, gila kan ngabuburit. Dulu udah ada bahasa-bahasa wasting time gitu dulu waktu di helpet itu. Enggak, kalau itu memang apa ya? Mental aja sih kan. Enggak sempurna mental ya, bukan geografis gitu. Oh, jauh jadi lah. Oh, jadi helpet kakak helpet. Iya, monopoli. Mahal lah 12.000. Iya kali berapa ya nak? Cepet sekorang? Iya patung-patungan cepet sekorang kalah ya berapa ribu gitu kan. Kita ada yang
agak mamanya PNS dia yang paling banyak gitu. Be, temen aku di Malibu itu dulu masih main monopoli loh. Sementara dia di Helvet main monopoli juga. Nah sekarang yang rendah ini siapa nih? Berarti orang Malibu tuh ya? Kayaknya sih ya. Masih main monopoli, di Helvet aja udah main monopoli, Be. Berarti maksud orang Helvet nih tertinggal gitu? Bukan, si Malibu berarti yang tertinggal, Be. Oke lah ya, udah lah. Malibu nih minuman kan? Hah? Bali 200 ya? Iya. Malibu tuh bukan yang saldo ATM. Malibu mana? Ya. Malibu 500. Iya, Malibu 200. Iya, 200 kayak gitu. Ada kembali. Oh, kayak mana? Murah banget. Ah, 5M. Murah banget. Wah, betul guys. 20 tahun. Apa bang? Ya, gue kan lah. Flexing, flexing. Apa flexing tuh? Provider zaman dulu. Flexi, flexi, flexi ya. Mahal kali. Ternyata Albert pernah nemenin kawan ke masjid? Enggak, kayak terawih, sholat subuh gitu. Enggak pernah, Bang. Enggak pernah masjid ya? Kan main nih sebelum subuh. Terus ya ada kawan ke masjid, kalian di depan di tanah teras gitu enggak pernah? Enggak pernah. Jagain sendal. Dulu ada di mana gitu. Enggak memang ada ya. Ya non muslim jagain sendal, Bet. Hei, jangan kayak gitu. Kawan aku gitu dulu, Bet. Oh, jangan gimana orang lewat kok. Udah lewat kok. Jangan. Udah lewat. Jadi itu toleransi, Be. Aku enggak. Toleransi itu enggak kayak gitu. Jangan. Maaf ya, maaf ya. Dulu Bet masih SMP, enggak ngerti ya kata toleransi juga apa. Mengalir aja dia. Muka belusukan ya. Iya. Kenapa gitu? Kalau ini di blur ya nanti ya pas masih ya. Ini ente suara ente memang ini kami yang dihidup nih. Enggak, aku aja nanti karena suara aku enggak apa. Enggak loh, Bet. Jadi gitu dulu. Jadi kalau dulu kan jalan tuh. Ya. Oh, itu dulu. Iya. Ya udah. Enggak mau tanya Albert pernah gitu enggak? Enggak pernah. Ya kontrolnya aja. Ya udah sampai situ aja. Ya begitu. Aduh. Syarat. Ya, kontrolnya. Udah. Oh, ada apa-apa? Bosannya enak lah, Bang. Aku puasa full satu sama kayak gini enggak pernah ada pahalan lah aku. Kayak mana nih? Enggak usah kayak gini lagi. Udah, coba. Sehat ini. Jangan kayak. Oh, jangan kayak. Suka-suka yang ngomong. Amin, aman, itu. Amin, amin, amin.